apa temen itu belanja. Ih, ayo. Enggak. Sebelum kemana kamu? Ya nungguin mama di mobil. Yakin? Iya. Ya udah, aku belanja dulu kalau. Oke. Gimana, Bro? Belanjalah. Ya udah, jangan jangan. Tinggal isi pusal. Apa-apa zaman sekarang enggak usah takut-takut, Bro, sama istri, Bro. Bola adalah teman. Teman adalah bola. Sekedar teman tidak enak lah. Tendang aja, Pak. Tendang aja, Pak. Tendang. Itu sejak kapan kipernya jadi istri gue? Bro, jangan-jangan. Bro. Salah. Aku pulang. Sini ada gak ya yang kayak jiwa sarapan gitu? Mama pengen makan kayak di kopi jam gitu. Aduh, mama lapar banget. Kayaknya susah deh, Ma. Kamu yakin? Yakin. If you don't get your breakfast, you're not getting lunch and dinner. Ya udah, tapi kayaknya di sini gampang deh. Ini kayaknya ada nih, papa tanya dulu ya. Pa, mama lapar. Iya, bentar. She started getting hungry 10 minutes ago, and if you don't feed her now, she's gonna lose her. Iya, hai. Aduh, makanannya mana sih? Lama banget. She will literally eat your soul if you do not feed her right now. Oh, ya udah, biar cepat kita beli nasi campur aja ya, mas. Okay, she's eating. Makasih ya, Pak. Makanannya enak banget loh. Iya dong. Okay, you get to live another day. Ah, gerak-gerak. Pergi. Kamu nyuruh aku pergi? Ah, gerak. Ma. Kenapa ya? Mama ngapain sih mau dimintain tolong jemput anaknya Bu Devi? Ih, kamu tuh kenapa sih? Kasian, Bu Devi itu di luar kota. Pak, sekolahnya bagus ya? Mulai dari playgroup sampai SMK ada di sini loh. Kan kalau misalnya kita punya anak, sekalian sini aja. Ah, boleh. Nanti biar papa yang anterin. Ih, enggak. Kamu pasti ganjil. Eh, kamu ganjil sama guru olahraganya ya, nanti. Apaan sih? Oh iya, kita belum punya anak, kok ribut ya? Iya, ya, makanya. Ini reksinya pulang ya? Iya. Pak, cakep ya, Pak ya? Iya, gampang. Nanti kita bikin, Ma. Tapi kalau misalnya kayak papa gitu cetakannya enggak bisa kayak gini, tapi kalau mama kayak gini. Iya, udah pulang ya, pulang. Ya, pulang. Baik, bisa naik mobil sendiri ya? Iya. Iya. Loh, Pak? Hah? Kemana? Kok enggak di belakang? Tadi udah papa suruh naik sih. Bentar papa cek dulu di luar. Rex. Astagfirullah. Pak, turun naik. Ya Allah. Tapi harumnya nggak bau, bersih lagi. Yaudah cepet kamu belanja apa, ntar keburu bubar loh pasar. Iya, bawel. Kok ini salamnya berapa ya? Yang merah ini harganya 2.500. Ini? Yang putih harganya 2.000. Masih seger, Mbak, dari kebun. Kok mahal banget sih? Kemarin nggak segitu deh harganya. Mulai aji ya lu ya? Ya, Mbak minta berapa lah? Berapa boleh? Mana bisa, Mbak. Mamanya apaan sih? Udah murah itu. Apaan sih? Kamu tuh diem aja. Kamu mau ngapain sih foto-foto? Jangan bilang mau bikin polling ya. Enggak, aku itu mau tanya pendapat ibu, bagus enggak? Iya udah, jadi mau ambil enggak tuh? Kasih. Oh, ntar ya. Aku mau nyari yang lain aja dulu ya. Udah murah loh. Kasih. Ntar ya, loh. Jadi berapa ini yang benernya? Cie, Mbak balik lagi kayak mantan. Kamu ngapain ketawa? Oh, Mama tahu ya, kamu pasti ingat mantan kamu kan? Kamu mau belanja apa sih? Ya banyak lah, namanya belanja bulanan. Kamu ngapain sih ambil ini? Kan masih ada di rumah. Udah mau habis. Kamu nggak lagi bubar kedua kan? Ya enggak lah. Mama ngapain sih beli ini, kan lagi nggak butuh. Ya buat stok lah, ntar kalau misalnya aku mes, emang kamu mau ke roti tawar, ha? Ya enggak sih, ya udah beli roti tawar. Menurut kamu mau ngirim mana ya? Tunggu bentar. Foto dong. Mau ngapain sih? Buat polling stories. Astaga. Pak, pollingnya ketat nih, 50-50. Yaudah deh, aku pilih ini aja. Kok diletak di sini sih? Biar aja, kan ntar ini beresin. Nanti bulan depan kita belanja di sini lagi ya. Kenapa? Murah, deket rumah, sama lengkap. Apa mama buat di polling Instagram aja? Gak usah, ya udah belanja sini aja bulan depan. Pak.
Besok mau ngaji dia sama mama. Ngapain? Kan di sana kan banyak cowok-cowok berbadan kekar gitu. Dupa, please deh. Kamu tuh percaya ke sama sendiri, jangan banyak banget kayak gitu deh. Iya udah kamu hati-hati ya sayangnya. Ma, besok papa jalan-jalan ya sama anak-anak komuniti di pameran mobil. What? Di sana kan banyak SPG, Pak. Terus juga tuh mereka tuh kayak versi gitu, badannya segini gitu pakai baju. Santai aja, Ma, enggak bakal. Aduh, Pak. Mama sakit banget kepala ini, Pak. Kenapa? Sakit banget atau kenapa? Besok kamu temenin mama ya check up. Ya, please. Ini kita rendah deh, Pak. Kenapa enggak sekarang aja sih, Ma? Enggak praktek dokternya. Iya, tapi kan besok kamu itu... jadi mau aku sama papa kenapa? Kamu tuh harus tanggung jawab banget. Iya, udah kita check up ya, kita check up besok sayangnya. Ya jadi ke pameran mobilnya. Sayang, kamu ngapain sih lama banget di mobil? Rapiin rambut dikit bentar, Teng. Apaan sih? Gitu udah lama banget deh. Bentar. Cepetan buruan, 5 menit ini. Iya. Ayo, Sayang. Bentar deh, ah. Iya, ayo nanti traffic. Tunggu sebentar dulu, kamu tuh gak sabaran banget ini suami. Iya, yaudah aku tungguin. 10 menit ya. Ribet banget deh. Yaudah, aku tungguin. 2 hours later. Tidur sih? Udah? Sorry, Sayang. Apaan sih? Aku udah malas sekarang. Kita pulang sekarang. Gak jadi nonton? Enggak, pulang gak sekarang. Pulang! Ya pulang nih, pulang. Nah, mantep nih. Pak, ingat ya, rokok mahal. Jadi harus hemat-hemat. Tarik sebatang. Nanti mulut papa asem dong. Yaudah, gak usah ngomong. 20 minutes later. Itu lipstick baru, Ma? Iya. Kan lipstick harganya mahal sekarang, Ma. Kamu mau duit lama tuh pucat? Hmm? Pakai lipstick? Ya, tapi kan kata Mama tadi suruh hemat. Ya kan beda dong, Pak. Rokok itu untuk kesehatan gak bagus. Tapi kalau misalnya lipstick ini, dicantikan kan gak apa-apa. Beda ya? Beda dong. Kemana? Beli pomade. Kamu tuh ngapain sih? Udah punya istri, sok tegang-tengan. Kenapa mau digodain sama cabai-cabean, ha? Jadi, cabai-cabean. Kamu tahu gak yang kemarin kamu beliin tas mama untuk anniversary kita? Tahu. Kenapa? Resolutinya udah rusak lagi? Enggak, mama cuma pakai sekali malah. Kenapa gitu? Bahannya jelek? Enggak, bahannya bagus kok. Ini mama lupa deh. Lupa kenapa? Lupa kebanyakan kali, tas mama itu koleksinya kan banyak banget. Enggak, bukan kemarin itu mama lupa nanyain kamu. Kamu tuh beli mama berapa harga tasnya? Mahal itu kemarin. Diskon 50% aja masih 2 juta loh, Ma. Kamu kenapa sih? Pantesan kenapa? Jangan bilang kamu jual lagi tasnya. Enggak gitu, kemarin itu mama kan ketemu nih sama temen mama yang arisan itu. Samaan, Bu? Sama mama. Daripada samaan lagi, mendingan kita bawa itu tasnya ke tokonya lagi buat tukar tambah. Ma, kamu kira elektronik apa tukar tambah? Pilih mana? Mama minta beli tas baru lagi atau tukar tambah? Iya, nanti kita kesana. Pinter banget sih, beli lagi. Pak, kamu banget deh. Dokter yuk. Mama itu sakit kepala biasa, ntar juga sembuh. Apaan sih? Kalau sama mama jatuh, bisa gimana? Ya udah saya kita ke dokter yuk. Tapi nggak mau coba cari minimarket dulu. Nggak mau, udah ya buruan. Ma, badan papa demam nih, pusing juga. Kita ke dokter yuk. Alah, sakit biasa doang ke dokter, manja banget sih. Tapi badan papa udah lemas banget, Ma. Kita ke dokter yuk. Itu masuk angin, Pak. Masuk angin dari mana jalurnya? Ntar kalau tambah parah gimana dong? Kenapa-kenapa sama papa? Udah, beli aja obat di apotek. Ntar juga sembuh. Sini duitnya mana? Mau beliin. Eh, kamu nih. Nih. Kok segini sih? Nggak cukup lah, Pak. Kan mama ntar juga ada yang mau dibeli. Udah maunya. Udah nih. Masih. Tuh kan, bener ada maunya. Ini sih sama aja aku ke dokter. Ma, buruan. Ya apaan sih, bawel banget deh. Ya abis kamu mau dianterin jam 4 arisan, jam 4 baru mau berangkat. Yaudah, buruan jalan deh. Pak, tunggu. Apa sih, Ma? Mama lupa, makeup mama ketinggalan. Ngapain aja dari tadi gak makeup? Ya kamu sih abisnya buru-buru mama. Jadi gak sempet makeup deh. Tolong dong ambilin makeupnya. Iya, kita ambil makeupnya.
nih. Makasih sayang. Sudah ketinggalan lagi kan? A few moments later. Ya ampun, Pak. Sayang, apa lagi sih? Astaga, Mama tuh lupa. Hah? Tadi tuh Mama lagi panasin sup, terus nggak dimatiin kompornya. Kebiasaan deh, meledak kan di rumah itu. Ya, balik kita dulu bentar. Udah. Untung aku inget ya, Pak. Inget apanya, orang kompor juga kamu nggak nyalain. Iya, iya. Tolong teleponin Omo ya, lama banget ya, kemarin dijemput juga. Tante mau shopping dulu ke mall ya. Oke, Tante. One hour later. Stop. Udah selesai, Tante. Gimana udah telepon? Udah sih, tapi yang ngangkat tadi soalnya cewek gitu. Hah? Serius? Iya. Berarti ini udah jelas kalau Om itu main api. Hah? Om main api? Om main api di mana, Tante? Kok nggak ngajak kendul? Later. Assalamualaikum, Mama. Udah? Udah. Habis ngapain? Fitness lah. Tadi siapa cewek itu? Cewek siapa sih? Jujur aja sama aku. Tadi itu sini telepon kamu yang angkat cewek. Terus Mama telepon kamu tuh gak aktif. Kamu ngapain? Ah bentar-bentar, dari tadi handphone papa itu emang mati, Mak. Lo bet, emang si cewek ngomong apaan sih? Duh, emang tadi cewek itu ngomong apaan? Tadi sih ceweknya bilang nomor yang Anda tuju sedang di luar jangkauan. What? Aduh! Oh my God! Iya, itu tuh digodain tau sama cowok-cowok di sana. Iya, teleponnya, teleponnya. Oh iya, teleponnya. Kami rempong nih. Anak halo? Halo, Ma. Kamu di mana? Aku udah kelar nih. Aku di tempat cemilan biasa. Ma, kamu kok gak bilang sih mau kesini? Kamu gak nanya? Ya udah, kita pulang aja yuk. Enggak, aku datang ke sini aja. Ya kan, sis? Iya. Cemil, ngemil, cemil, cantik. Harus sabar loh, Mas, ngadepin istrinya. Surga anak-anak kan nanti di telapak kaki ibunya loh. Iya loh. Cemilannya mau nambah lagi nggak? Boleh-boleh, Mas. Makasih loh, udah pengertian loh ya. Makasih ya, Mas. Gede banget jadi suami. Kamu ngapain ngepak di rumah, Pak? Kamu ada perhatian ya, kamu ganjen. A few moments later. Halo, kamu di mana sih kok hilang? Halo, Ma. Iya, tadi aku jalan bentar ketemu teman. Ya udah, cas kalian. Kok nggak bilang? Tadi itu papa sebenarnya mau pulang. Ya mau pulang. Bro, duluan.